Kata Nabi SAW, silakan tanyalah. Dia bilang, siapa yang meninggikan langit, yang membuat langit seperti ini sekarang di atas kepala kita, siapa? Kata Nabi SAW, Allah. Masih dalam kondisi muttaqi tadi ya. Kemudian orang itu tanya lagi, siapa yang menghamparkan bumi? Kata Nabi SAW, Allah. Lalu dia bilang, siapa yang menancapkan gunung-gunung di atasnya? Maka Nabi SAW mengatakan, Allah. Lalu orang ini bertanya teman-teman dengan kalimat yang tiba-tiba mengubah posisi duduk Nabi SAW. Tadinya duduknya muttaqi sambil nyandar, tiba-tiba beliau duduk dan menghadapi dengan serius. Karena orang ini mengatakan, Hai Muhammad, aku bertanya kepadamu atas nama Allah yang telah meninggikan langit, menghamparkan bumi, menancapkan gunung-gunung. Apakah Allah mengutus kau kepada kami? Nabi SAW lagi duduk santai, tiba-tiba duduk serius, lalu mengatakan, iya. Lalu orang itu mengatakan, aku bertanya kepadamu, hai Muhammad, atas nama Allah yang telah meninggikan langit, menghamparkan bumi, menancapkan gunung-gunung, apakah Allah memerintahkan kau kepada kami untuk mengerjakan sholat 5 waktu dalam sehari semalam? Dia mengatakan, Nabi SAW jawab, iya. Dia tanya lagi, aku bertanya lagi atas nama Allah yang meninggikan langit, menghamparkan bumi, menancapkan gunung-gunung. Apakah Allah memerintahkan kau menyampaikan kepada kami bahwasanya kami harus keluarkan harta kami ya, bagi orang yang mampu, kepada orang miskin kami, zakat. Maka kata Nabi SAW, iya. Dia tanya lagi, saya tanya lagi kepadamu atas nama Allah yang meninggikan langit, menghamparkan bumi, menancapkan gunung-gunung. Apakah Allah memerintahkan kepada kamu untuk menyampaikan kepada kami, kami harus puasa setahun sekali bulan Ramadan, selama sebulan penuh? Kata Nabi SAW, iya. Dia bilang lagi, aku tanya kepadamu atas nama Allah yang meninggikan langit, menghamparkan bumi, menancapkan gunung-gunung. Apakah Allah perintahkan kamu kepada kami untuk menyampaikan kami harus haji dalam hidup kami sekali, minimal seumur hidup? Wajibnya 1 kali. Kata Nabi SAW, iya. Kata orang tersebut, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Dia masuk Islam. Lalu dia mengatakan, ya Rasulullah, kalau saya kerjakan tadi yang saya tanya kepada anda itu, apa yang saya dapatkan? Kata Nabi SAW, kau akan masuk surga. Maka dia mengatakan, demi Allah saya tidak akan tambah, tidak akan kurangi. Lalu dia keluar dari masjid. Lalu kata Nabi SAW, siapa yang mau lihat penghuni surga, lihat orang ini. Dalam riwayat lain dikatakan, beruntung dia kalau dia jujur. Allah Subhanahu Wa Taala teman-teman, memudahkan kita untuk masuk dalam surga. Asal mau saja. Apa yang sulit dari 5 syahadat ini teman-teman? Apa yang sulit dari rukun Islam? Syahadat kita sudah ucapkan. Apalagi lahir dalam keadaan Islam, dianggap dia Muslim. Baik, tinggal 4, sholat. Sholat teman-teman yang wajib 5 waktu saja. Subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Berapa menit antum sholat ini? Anggap orang yang lama sholatnya 10 menit misalnya. 10 menit subuh, 10 menit duhur, 10 menit asar, 10 menit maghrib, 10 menit isya. Misal, berarti 50 menit. Anggap 60 menit, berarti 1 jam. Allah kasih kita waktu berapa jam dalam sehari? 24 jam. Berarti sholat itu hanya 1 jam. Itu pun 10 menit sudah lama. Gitu kan? Tapi kita anggaplah orang sholat ini. Berarti antum masih punya 23 jam untuk aktivitas yang lain. Sulitnya apa sholat? Apa susahnya? Susahnya apa? Saya bingung nih orang tidak sholat. Mudah sekali. Ringan. Antum seperti absen dengan Allah. 1 hari 5 kali. Bahkan kata Nabi SAW dengan keutamaan yang sangat besar dalam hadis Bukhari Muslim. Bagaimana kalau di depan rumah seseorang di antara kalian ada sungai mengalir dengan deras. Dia mandi 1 hari 5 kali. Ada enggak tertinggal dosanya? Kata para sahabat, ada enggak tertinggal kotoran badannya? Kata para sahabat, tidak ada ya Rasulullah. 1 hari mandi 5 kali, bersih badannya. Kata Nabi SAW, itulah perumpamaan 5 waktu sholat. Dia membersihkan dosa-dosa kalian. Enak sekali. Nyaman sholat itu.